إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين الموحدين ووفقنا وأرشدنا إلى اتباع سنة سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار لنهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam suasana yang sangat mulia, di tempat yang agung, dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita mengisi waktu kita antara maghrib dan isya dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini bagian dari bekal kita yang terbaik di antara bekal-bekal kita yang kita berharap mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari api neraka dan diberikan kemudahan masuk ke dalam surganya. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan untuk Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Badai'ul Fawaid, beliau pernah memberikan satu jangan nasihat terkait bahwasanya di antara perkara yang sangat penting untuk selalu dicari oleh seorang hamba adalah memastikan hidup atau tidak hatinya. Hidup atau tidak hatinya. Beliau mengatakan, "Udluk qalbaka fi thalathati mawaqi'." Carilah hatimu pada tiga tempat. Carilah kondisi hatimu, apakah masih hidup, masih sehat atau tidak, itu pada tiga tempat. Yang pertama yaitu inda sima'il Qur'an, ketika seseorang mendengar bacaan Al-Qur'an. Ketika seseorang mendengar bacaan Al-Qur'an, baik bacaan dia sendiri ataupun bacaan orang lain, apakah kemudian hatinya bergetar, imannya bertambah, khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tumbuh atau tidak? Karena kita harus mengingat bahwasanya di antara ciri seorang mukmin yang benar-benar beriman, yang sempurna keimanannya, itu adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Anfal ayat kedua,
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sebenarnya orang yang benar-benar beriman itu adalah yang ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang pertama para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita mencari dalam hidup ini apakah hati kita ini senantiasa sehat atau tidak, maka carilah pertama ketika kita mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Yang kedua yaitu wa fi majalisid dzikri, ketika seseorang berada di majelis-majelis zikir. Maksudnya adalah majelis-majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu yang kita dengar adalah qala Allahu wa qala ar-rasulu wa qala as-sahabatu wa qala al-ulama, firman Allah, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, perkataan para salafus saleh, para sahabat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka semua, perkataan para ulama, yang tidak mungkin itu adalah perkataan sia-sia, pasti bermanfaat. Firman Allah dalam Al-Quran pasti bermanfaat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan, nasihat, ilmu yang kita dengar kalau itu datang dari Quran, tanfa'ul mu'minin, pasti memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Maka kalau kita beriman, mestinya apa yang kita dengar dari ilmu itu benar-benar membawa manfaat. Begitu juga sabda-sabda Rasulullah SAW. Tidak ada satupun kalimat dari hadis-hadis Nabi SAW yang tidak bermanfaat. Sampai-sampai Nabi SAW bahkan mendoakan siapa di antara umatnya yang gemar mendengarkan hadis-hadis beliau. Rasulullah doakan, naddarallahu imra'an sami'a minna sami'a minni maqalati fawa'aha fahafidhaha hatta yuballighaha ala man lam yasma'ha. Kata Nabi SAW, semoga Allah membuat seseorang wajahnya menjadi cerah, menjadi bercahaya, karena sebab dia senang mendengarkan perkataan-perkataanku. Maksudnya hadis-hadis Nabi SAW. Dia memahami hadis-hadisku, dia menghafalnya, dan dia berusaha menyampaikannya kepada orang lain. Nabi doakan. Doanya apa? Agar wajah-wajah kita yang suka mendengarkan hadis itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas ikhwah sekalian, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu itu adalah tempat di mana seseorang hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu ibarat hujan yang turun ke sebuah tanah yang gersang. Ketika turunnya air hujan menjadikan tanah yang gersang, kemudian apa? Menjadi tanah yang lunak dan subur dan dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atasnya. Yang ketiga kata beliau, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, untuk mencari hidupnya hati kita, maka carilah ketika kita berada di wafi awqatil khalwah, di waktu-waktu kita sedang menyendiri, sedang berkhulwat kepada Rabb kita, sedang bermunajat kepada Rabbul Alamin. Ketika kita dalam kesendirian di tempat kita masing-masing, apakah di situ hadir pengawasan Allah terhadap diri kita atau ternyata kita lalai? Kemudian beliau berkata, fa illam tajidhu fi hadhil mawatin. Kalau engkau tidak dapati hatimu hidup pada tiga keadaan ini, tiga tempat ini, menyimak Quran hatimu biasa saja, slow, tidak ada getaran. Di dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu juga demikian, hatinya kosong dan hampa. Hadir di majelis ilmu, tapi yang dipikirkan apa? Di luar majelis ilmu. Yang dipikirkan di tempat lain. Ada enggak di sini yang begitu? Mudah-mudahan enggak ada ya. Ya,
mudah-mudahan enggak ada. Begitu juga ketika saat sedang berkhulwat dalam kesendirian, apakah dia mengingat Allah atau tidak. Maka kalau engkau tidak dapati hatimu hidup pada tiga keadaan ini, kata beliau, fasalillaha an yamunna 'alaika biqalbin, segera minta kepada Allah Azza wa Jalla agar mengkaruniakan kepadamu hati yang hidup. Kenapa? Fa innahu laqalbalaka, karena engkau tidak lagi memiliki hati yang sehat atau hati yang hidup. Nah, mudah-mudahan kita semua jemaah sekalian adalah orang-orang yang senantiasa dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Tauhid minal Qur'ani wa Sahihi Sunnah, yaitu dari kitab Tauhid yang bersumberkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Ibrahim bin Ahmad Al-Hudzaifi hafizallahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai ya dari pembahasan tentang aqsamu at-tauhid. Ya, pembahasan tentang pembagian tauhid. Kita sudah mengenal dan memahami bahwa tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Nah, kita juga sudah sampaikan bahwa mempelajari tauhid sebagaimana yang kita lakukan saat ini bukan sebatas kita mengetahui dalilnya. Mengetahui dalil penting, bahkan sangat penting, karena agama kita bersumberkan di atas ilmu, dibangun di atas ilmu. Kita beramal, kita mengerjakan ibadah, apapun bentuk ibadahnya harus diawali dengan ilmu. Dan sumber ilmu yang paling sahih, yang paling akurat, paling valid adalah berangkat dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah tidak berangkat dari ilmu, ya, maka para ulama menyatakan ibadahnya dia bisa jadi mirip dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Karena orang-orang Nasrani mereka beribadah seolah-olah mereka menyembah Tuhan yang mereka yakini itu hak, tapi mereka lakukan itu di atas kebodohan, tidak di atas ilmu yang benar, sehingga mereka membagi Tuhan menjadi tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Itu semua karena kejahilan. Ya. Sehingga mereka dicela, mereka dinyatakan sebagai kaum yang kafir, dan kita setiap sholat kita memohon kepada Allah perlindungan jangan termasuk di antara mereka. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terfitnah dengan fitnah mereka. Waladdallin, jangan jadikan kita termasuk orang-orang yang sesat ya Allah. Yaitu orang-orang yang beribadah atau beramal tanpa ilmu. Maka begitu juga dalam kita memahami tentang keyakinan kita dalam beragama, berakidah, bertauhid, maka ini harus diawali dengan ilmu. Nah, tidak hanya mengetahui dalil, tapi bagaimana dalil yang sudah kita ketahui ini menggerakkan kita menjadi sebuah warna kehidupan, jiwa kehidupan jemaah sekalian. Dan kemarin sudah kita bahas secara ringkas ya. Sekarang kita coba formulasikan, dan saya ingin perdalam ini lagi untuk benar-benar bahwa pemahaman kita tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat bukan sebatas definisi, bukan sebatas pengertian, tapi menjadi sesuatu yang aktual, nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan ambil contoh nanti dari generasi-generasi yang telah berlalu. Yang pertama kita mulai dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, dalil-dalil yang berbicara tentangnya selalu berbicara tentang apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Dalil-dalil yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah itu memberi makna, menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa apa yang kita dapat selama ini
sampai detik ini itu adalah dari perbuatan Allah, dan semua perbuatan Allah itu baik bagi kita hamba-hambanya. Maka dengan kata lain, perbuatan Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, mulai dari kita dihidupkan, dilahirkan, bahkan sebelum kita lahir kita terjaga dengan sangat bagus, dengan sangat luar biasa di dalam rahim ibu kita. 9 bulan kurang lebih kita berada di dalamnya, kemudian kita terlahir dalam kondisi selamat, dalam kondisi yang lemah, tak berdaya. Kita kemudian dijaga oleh Allah melalui ibu kandung kita. Bagi kita yang masih punya ibu, jangan sampai tidak memaksimalkan birrul walidainnya, ya, birrul umnya harus maksimal. Bagi yang sudah meninggal juga sama, paling minimal jangan berhenti untuk doa, ya. Kita tak berdaya, begitu lemah, Allah hadirkan ibu kita yang begitu penyayang, menyusui kita, mengasuh kita, membesarkan kita, dan seterusnya. Jadi kalau kita ringkas, nikmat Allah itu begitu banyak. Begitu banyak yang sudah kita dapati, dan hampir-hampir kita tidak bisa membalas semuanya. Bukan hampir lagi, enggak pernah bisa kayaknya kita membalas semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sadar bahwa Allah begitu baik kepada kita sebagai hambanya, dan siapa yang berbuat baik kepada seseorang, mestinya orang itu membalas kebaikannya. Ada rasa cinta yang tumbuh kepada dia yang berbuat baik kepada kita. Orang, jangankan orang lain, jemaah sekalian, kita yang punya istri, istri kita sangat baik sama kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, yang kita enggak ngomong aja, dia penuhi. Kira-kira pada posisi seperti itu saja, kita masih kurang cinta apa gimana sama istri kita sendiri nih? Hah? Pasti sudah ada rasa cinta, kan? Rasa suka. Kenapa? Saya enggak minta saja dia seduhin kopi. Saya enggak minta saja sudah disiapin apa? Makan misalnya. Saya enggak minta saja ditambah lagi urusan yang privasi misalnya, gitu ya. Artinya pastilah ada rasa cinta tumbuh. Begitu juga seorang istri, seorang wanita, apa yang menjadi hajatnya dia enggak ngomong, dipenuhi oleh suaminya, dikasih duit. Ya. Seorang wanita itu dikasih duit berapapun, jemaah sekalian, bahagianya luar biasa. Betul atau betul? Iya, iya. Iya, ya, berapapun, ya. Apalagi kalau nominal duitnya memang gede gitu ya. Waduh, udah sangat bahagia itu. Nah, jadi pasti ada timbal balik. Orang baik sama kita, kita pasti mencintai dia. Itu manusia kepada manusia. Sekarang kebaikan Allah kepada kita sebagai hambanya, apakah bisa disamakan dengan kebaikan manusia kepada manusia? Enggak. Kebaikan Allah jauh lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan. Maka berarti dalam tauhid rububiyah, ketika kita memahami semua dalil-dalilnya, maka itu menyadarkan kita adalah sebagai orang yang harus membalas setiap kebaikan Allah, setiap nikmat dari Allah dengan mencintainya. Cinta yang tulus, cinta yang betul-betul dipenuhi dengan jiwa yang penuh dengan pengorbanan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah itu realisasinya, wujud nyatanya adalah kita bersyukur atas segala apapun yang sampai detik ini kita terima, jemaah sekalian. Bagaimana profesi kita hari ini, syukuri. Bagaimana penghasilan kita sampai hari ini, mungkin tidak sebesar penghasilan orang lain, syukuri. Bagaimana kondisi keluarga kita hari ini, mungkin termasuk rumah kita, ya, mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini rumahnya belum milik pribadi, masih milik orang, masih kontrak, syukuri. Selama ikhtiar kita adalah ikhtiar yang apa? Yang di jalan halal, ikhtiar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan syukur dalam makna yang lebih konkret, saya ingin katakan bahwasanya orang yang benar-benar tauhid rububiyahnya, dia mencintai Allah dalam bentuk mensyukuri segala bentuk nikmatnya kecil ataupun besar, adalah dia menjadikan setiap masalah itu peluang untuk mendapatkan cinta Allah. Perhatikan ya, saya ulangi. Bentuk konkret kesyukuran seorang hamba adalah ketika dia menghadapi masalah, dia jadikan masalah itu sebagai peluang dan kesempatan untuk apa? Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih-lebih adalah masuk ke surga.
Saya bawakan sebuah kisah berangkat dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Diceritakan bahwa dahulu di masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama atau dikenal dengan panggilan Abu Dahdah. Pernah dengar nama sahabat ini enggak? Pernah ya? Ada yang pernah, mungkin ada yang belum. Abu Dahdah. Beliau ini punya sebidang kebun. Yang tidak disebutkan dalam hadis berapa luas kebunnya. Anggaplah berapa are kira-kira nih, kita sebut saja. Misal nih, misal berapa are? 10 are. Cukup 10 are kira-kira? Gede enggak 10 are jemaah sekalian? Ada yang punya kebun 10 are di sini? Enggak apa-apa, ya. Nanti barangkali bisa sesuai dengan kisah ini gitu ya. Anggaplah 10 are dia punya kebun. Satu are itu berapa juta? Satu are itu kalau di kampung ya itu kurang lebih itu udah 75 juta di kampung saya itu. Satu are. Ya kalau di kota mungkin berapa? 100 juta mungkin ya. Berarti 10 are dia punya harta berapa? 10 kali 100 berarti 1 M. Ya, Masya Allah. Ya, banyak sekali hartanya dari 10 are tanah, sebidang kebun. Cuma ada persoalan sahabat ini. Persoalannya apa? Kebunnya itu belum dia pagari. Dia pengen bikin pagar untuk membatasi ini kebun dia. Ini tanah milik dia. Cuman sayangnya di dalam kebun dia ada satu pohon kurma milik orang lain. Ya, itu tumbuh di mana? Di tanah kebun milik dia. Dia pengen bikin pagar, cuman masih ada apa? Pohon kurma milik orang lain. Dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li fulanin nahlatan wa ana uqimu ha'itiniha." Ya Rasulullah, saya punya sebidang kebun ya Rasulullah. Dan saya ingin buat pagar dinding di sekeliling kebun saya. Cuman masalahnya ada satu pohon kurma milik si fulan. Bisa enggak ya Rasulullah engkau panggil si fulan, engkau minta dia berikan saja tuh pohon kurma miliknya kepada saya sehingga saya bebas ya membangun pagar sekeliling kebun milik saya. Karena cuma satu pohon kurmanya. Maka dipanggillah orang tersebut yang punya pohon kurma. Ditawari begitu oleh Rasulullah SAW, bahkan tawar Rasulullah dahsyat sekali jemaah sekalian. Rasulullah bilang begini kepadanya, "A'tiha iyyahu binahlatin fil jannah, wahai fulan. Engkau kan yang punya pohon kurma ini." "Iya ya Rasulullah." "Berikan pohon kurma ini kepada dia, Abu Dahdah. Balasannya engkau punya pohon kurma yang banyak di surga." Tuh, ngeri sekali. Ya, jadi dahsyat sekali Rasulullah, "Berikan sudah, hibahkan, sedekahkan pohon kurma itu kepada si Abu Dahdah ini, engkau akan diberikan balasan berupa apa?" Berupa pohon kurma yang banyak di surga. Cuman laki-laki ini belum kuat imannya, belum bagus tauhidnya, dia nolak, enggak mau ya Rasulullah, enggak mau, itu satu-satunya pohon kurma milik saya enggak mau memberinya begitu saja kepada orang lain. Maka Abu Dahdah dengar kata Nabi SAW tadi apa? Kalau dia mau memberikan pohon kurmanya itu kepada dia, Abu Dahdah, maka dibalas dengan pohon kurma yang banyak di surga. Abu Dahdah punya apa? Kebun, ya, anggap tadi berapa? 10 are. Ya. Kalau dibayangkan harga kebun 10 are dengan satu pohon kurma, kira-kira lebih mahal mana? Lebih banyak mana nilainya, harganya? 10 are atau satu pohon kurma aja Mas kan? 10 are jelas ya. Nah. Maka kemudian apa yang dilakukan Abu Dahdah jemaah? Ini masalah bagi dia. Lihat, Abu Dahdah menganggap ini kan masalah. Dia pengen bikin pagar dinding buat kebunnya, tapi ada pohon kurma orang lain. Maka dia temui orang yang punya pohon kurma tadi. "Wahai fulan, bi'ni nahlataka biha'iti." "Wahai fulan, mau enggak kamu jual pohon kurmamu dan kompensasinya aku berikan kebunku untukmu?" La haula wala quwwata illa billah. Ini ngeri banget nih. "Jual pohon kurmamu, aku berikan kebunku kepadamu." Lah, yang si pemilik pohon kurma karena orangnya matre gitu ya. Pikirannya masih otak bisnis, otak komersil, ya ini untung besar. Dia berikan satu pohon kurma, dia dapat 10 are bidang kebun.
maka dia tukar. Ya. Maka Abu Dahdah dia ambil pohon kurma itu, sedangkan tanahnya yang 10 al itu diberikan kepada yang punya pohon kurma. Berubah posisi. Berubah posisi ini. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian apa yang dilakukan? Dia lapar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah membeli pohon kurma miliknya si fulan dan aku bayarkan dengan 10 al lebih dari kebunku ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu wahai Abu Dahdah, teruskan saja, berikan sekarang pohon kurma yang sedang kau beli itu kepada dia. Habiskan semuanya. Bayangkan tuh Mas kalian, dikasih cuma-cuma, kebunnya ditukar dengan pohon kurma yang sudah jadi milik dia kan ada di bidang kebun milik orang lain sekarang. Kata Rasulullah, faja'alha lahu. Jadikan juga pohon kurma yang sudah jadi milikmu, berikan kepada dia. Ini jemaah sekalian, orang kalau misalnya enggak kuat tauhidnya, enggak akan mungkin ini. Apa yang dilakukan oleh Abu Dahdah? Dia berikan pohon kurma itu pun kepada orang tadi yang bertransaksi dengan dia. Setelah dia berikan itu, kemudian Rasulullah SAW berkata, kam min adzakin raha li Abi Dahdah binahlatin fil jannah. Betapa banyak Abu Dahdah memiliki pohon-pohon kurma di surga yang kelak dia akan nikmati bersama dengan keluarganya. Bahagia Abu Dahdah. Istrinya enggak tahu di rumah. Istrinya enggak tahu di rumah ada apa namanya transaksi seperti ini. Dia pulang ke rumah, istrinya disebut juga dengan Ummu Dahdah, dia sampaikan, ya kalau bahasa kita, wah istriku, mah, saya punya, kan kita punya tanah tuh, tanah kita 10 are, udah saya tukar dengan satu pohon durian milik si fulan, misalnya. Kalau jemaah kayak begitu pulang ke rumah, istrinya kira-kira istrinya senang apa enggak? Ngomel habis-habisan, 10 are diganti sama satu pohon durian, lebih baik beli bibit durian, tanemin di 10 are itu, kan begitu, ya logikanya. Tapi karena dia yang dia ingat adalah ucapan Nabi tadi, ya. Nabi mengatakan, berikan pohon kurma itu, engkau akan dapatkan pohon kurma yang banyak di mana? Di surga. Nah, istrinya Abu Dahdah ini Ummu Dahdah, ketika suaminya bilang, wahai istriku, aku sudah tukar kebunku dengan pohon kurma yang banyak di surga. Istrinya enggak ngomelnya mas kalian, enggak marah. Ini suami istri yang hidup dalam naungan tauhid yang luar biasa. Apa kata istrinya? Romihal bayi, alhamdulillah, sungguh ini perniagaan yang begitu menguntungkan. Coba ucapan ini enggak akan mungkin, mohon maaf, keluar dari istri-istri kita yang tauhidnya masih lemah. Sekedar kebun, apalagi mau poligami, waduh berat gitu. Romihal bayi, enggak mungkin keluar kata-kata begitu. Dapat maksudnya enggak? Iya, ya, dapat ya. Nah, itu maksud saya. Jadi tauhid rububiyah melahirkan sikap seseorang pandai mensyukuri nikmat, artinya dia selalu melihat masalah itu sebagai apa? Peluang mendapatkan kebaikan yang paling tinggi. Cinta Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Jelas? Nah, kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah sudah kita sampaikan juga bahwa secara umum dalil-dalil yang berbicara tentang tauhid uluhiyah itu terkait bagaimana peribadahan kita kepada Allah. Pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang kalau kita tidak maksimal dalam pengabdian kepadanya, beribadah kepadanya dengan hak, maka selalu diiringi dengan ancaman-ancaman neraka. Ya, seseorang yang tidak menunaikan peribadahan kepada Allah dengan benar, selalu ayat-ayatnya berbicara tentang ancaman neraka teriring bersamanya. Maka adanya ancaman ketika tidak bisa menunaikan hak Allah dengan maksimal, itu menuntut seseorang untuk apa? Takut. Iya. Kalau kamu tidak menunaikan hak Allah, tidak beribadah kepada Allah dengan baik, berbuat syirik kepadanya, maka ancamannya apa? Neraka. Dijelaskan kemudian bagaimana api neraka itu menyala, membakar, menyiksa dan segala macam. Maka seharusnya tauhid uluhiyah itu melahirkan apa? Rasa takut yang besar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya rasa takut jamaah sekalian, wujud konkretnya dalam kehidupan membuat seseorang sabar, mampu untuk menahan diri dari setiap tantangan dan resiko di dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas enggak? Kita melaksanakan ibadah ini selalu penuh konsekuensi, selalu ada konsekuensi. Orang ikhlas itu dalam ibadah pasti dituntut untuk apa? Konsekuen dan menanggung resiko. Pasti itu.
Ya, maka ujian keikhlasan seseorang adalah dia siap enggak menanggung resiko atau tidak. Nah, orang yang tauhid uluhiyahnya betul-betul bagus dalam hidupnya jemaah sekalian, dia akan sabar menjalani hidup ini dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami bahwasanya belum tentu orang yang banyak mengetahui dalil lebih kuat, lebih bagus, lebih berkualitas tauhid uluhiyahnya daripada orang yang tauhid apa yang pengetahuannya tentang dalil masih sedikit. Ini terbukti. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tawwabin. Ini kitab yang terkenal. Kitab yang mengisahkan tentang orang-orang yang bertobat. Beliau mengisahkan di dalamnya bahwa ada seorang penyembah berhala yang kemudian bertobat karena sebab didakwahi oleh sekelompok muslim, sekelompok orang Islam yang berperan atau berprofesi sebagai pelayan, ya, sebagai pelaut. Jadi suatu waktu sekelompok muslim ini dia berlabuh di satu daratan. Di daratan tersebut dia mendapati ada seorang laki-laki yang sedang menyembah berhala. Laki-laki ini didakwahi. Wahai fulan, kenapa engkau menyembah berhala? Di antara kami ada orang yang bisa membuat berhala seperti yang kau sembah. Ya, bodoh sekali kalau kamu sampai menyembah sebuah patung, sebuah berhala yang bisa dibuat oleh kita manusia. Maka laki-laki ini kemudian ya bergerak hatinya untuk mencari tahu, belajar bagaimana sih sesungguhnya Tuhan yang hak itu. Singkatnya jemaah sekalian, laki-laki ini kemudian didakwahi, diajarkan Al-Qur'an, dan dia akhirnya masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia diajak ikut berlayar bersama sekelompok muslim ini, dan dia mu'allaf statusnya. Di atas kapal, laki-laki ini diajarkan bagaimana dia beribadah kepada Allah, bagaimana dia seharusnya sholat, ya, dasar-dasar ibadah. Nah, di dalam perjalanan pelayaran itu, laki-laki ini ketika masuk waktu malam, ya, menjelang waktu mau akan tidur karena sudah capeknya mereka berlayar, ini orang-orang Islam yang tadinya sudah mengajarkan mereka tentang Islam, ini mau tidur beristirahat. Laki-laki ini belum ngantuk. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang telah mengislamkan dia. Dia berkata begini, ya qaum, hadzal ilahu alladzi dallaltumuni ilaihi idza adlama al-lail hal yanam? Laki-laki ini, mu'allaf ini berkata kepada orang-orang Islam yang mendakwahkan dia, wahai kalian, wahai saudara-saudaraku, apakah Tuhan yang kalian telah tunjukkan kepadaku, yang seharusnya kita menyembahnya, yang seharusnya kita beribadah totalitas kepadanya, apakah kalau malam telah tiba, ya, kegelapan malam telah menyelimuti dunia, Tuhan kita juga tidur? Pertanyaan lugu dan polos dari seorang apa? Mu'allaf yang baru saja masuk Islam. Maka orang-orang Islam ini berkata, la ya Abdullah, tidak wahai hamba Allah, huwa hayyun qayyumun azimun la yanam. Tuhan kita itu maha hidup, senantiasa mengurus urusan makhluknya, tidak pernah bergantung kepada siapapun, dan dia maha agung, tidak akan pernah tidur, karena sifat tidur adalah sifat makhluk. Aib bagi Tuhan kalau Tuhan itu mengalami tidur. Kemudian apa jawab dia jemaah sekalian, si mu'allaf ini? Kalau begitu, bi'sal abid antum. Kalau begitu wahai saudara-saudaraku, seburuk-buruk hamba adalah kalian. Antum tanamun wa maulakum la yanam. Kalian kok bisa enak-enaknya tidur sekarang sedangkan Tuhan kalian tidak tidur. Tuh, lihat satu contoh, dia baru masuk Islam tapi tauhidnya apa? Kuat sekali. Ya. Yang mendakwahkan dia enak-enakan tidur di malam hari, sedangkan dia masih berpikir untuk apa? Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ketika sudah sampai daratan, ya, ketika kapal sudah berlabuh di daratan, kemudian ingin berpisah. Nah, ini kan mu'allaf ini orang miskin, dia enggak punya apa-apa jemaah sekalian. Maka sekelompok orang yang tadi mendakwahkan dia berpikir, ya, karena memiliki simpati, ayo kita kumpulkan sebagian dari harta yang kita miliki, kita berikan kepada dia sebagai bekal hidupnya, sebagai ongkos hidupnya, karena dia orang asing di negeri orang ini. Maka dikumpulkanlah uang jemaah sekalian, sekedarnya beberapa dirham, sebagai ongkos dan bekal hidup si fulan ini, si mu'allaf ini.
Ketika akan diberikan kepada si mu'allaf ini, mu'allaf ini berkata apa? La ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ana kuntu fi jazairil bahr, saya dahulu hidup di satu pulau. A'budu sanaman min dunih, aku hidup dalam kemaksiatan, dalam kesyirikan. Aku menyembah berhala, menyembah Tuhan selain daripada Allah. Walam yudayyani, sedangkan Allah tidak pernah mengurangi sedikit pun apa yang aku butuhkan. Rezekiku enggak pernah dikurangi oleh Allah, sedangkan aku saat itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi berbuat syirik, dosa terbesar, ya, perbuatan kufur yang sangat nyata. Maka bagaimana mungkin fakaifa yudayyi'uni wa ana a'lamu? Bagaimana mungkin sekarang ketika aku sudah mengenal Dia, artinya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik sebagai Tuhanku yang hak, bagaimana mungkin kemudian aku merasa bahwa diriku kemudian akan disia-siakan oleh Dia? Lihat pemahaman tauhid uluhiyah yang begitu kuat dari seorang mu'allaf yang dia belum banyak mengetahui dalil, jemaah sekalian. Tapi perasaannya, kekuatan iman dan tauhidnya telah tumbuh menjadi sebuah bukti konkret yang nyata dalam kehidupan. Sekarang kita, kalau kita uji terhadap diri kita, begitu enggak? Kadang-kadang kita masih khawatir dengan rezeki kita. Kita masih khawatir dengan penghasilan kita. Masih khawatir dengan pekerjaan kita yang kurang besar mungkin penghasilannya segala macam. Tidak ada bersyukur dan tidak mau bersabar menjalani setiap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dalam bentuk apapun untuk kemudian kita gunakan dalam ketaatan kepada-Nya. Tapi bisa diambil hikmahnya. Nah, yang terakhir, tauhid apa? Asma dan sifat. Kita sudah sampaikan bahwa mayoritas atau selalu dalil-dalil yang berbicara tentang tauhid asma wa sifat itu selalu ditutup dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia. Ya. Yang semua sifat-sifat Allah itu maknanya adalah membawa semangat hidup untuk optimis. Seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh pesimistik dalam hidupnya. Harus selalu optimis, ya Mas Kak. Selalu ada cahaya harapan untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin tidak di dunia, ya. Karena tidak ada korelasi yang harus apa namanya selaras, ya, segaris. Orang bertauhid pasti hidupnya kaya, enggak. Atau orang yang bertauhid pasti hidupnya miskin, juga tidak. Ya. Miskin dan kayanya seorang itu tidak terkait dengan tauhid yang dia miliki, enggak mesti. Karena itu hanya bagian dari warna-warni dunia untuk menguji sejauh mana kita, ya, tangguh dan bertahan di atas ketauhidan. Jadi kalau kita saat ini termasuk orang-orang yang bertauhid dan diberikan secara nikmat dunia lebih daripada cukup, ya, sebagaimana yang tidak dirasakan oleh orang lain, ini harus dijaga baik-baik. Karena di luar sana, jemaah sekalian, kita dapati banyak orang yang kehidupan dunianya jauh apa? Jauh lebih miris daripada kita, jauh lebih kurang daripada kita. Nah, maka bagi orang-orang yang mengalami masalah hidup apapun, masalah ekonomi, ya, dan ini yang paling besar dalam kehidupan seseorang, maka jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kisahkan bahwa pada tanggal 3 Juni tahun ini, bulan ini, ya, sekitar berapa? 4 pekan yang lalu mungkin. Ada seseorang WA aja, Mas Kaya. Ini kisah nyata, ya. Ini masih ada screenshotnya, ya. Screenshotnya masih ada. Jadi ada seorang yang saya kenal dan dia biasa dulu ngaji, belajar bahasa Arab kepada kita. Cuman lama dia enggak menghadiri majelis ilmu. Iya. Dan secara pribadi beliau sempat ingin pinjam uang beberapa kali dengan nominal yang lumayan besar. Nominalnya sampai 10 juta, sampai ya lumayan, jemaah sekalian. Nah, biarpun kita misalnya punya duit segitu, kalau minjemi uang dengan jumlah besar kan mikir-mikir juga, ya. Iya. Nah, hingga puncaknya, karena jawaban saya itu selalu saya bilang, "Afwan, uang saya kurang, kemarin baru dipakai ini itu dan segala macam." Puncaknya pada tanggal 3 Juni kemarin, ikhwan ini, bapak ini kemudian WA pagi-pagi, jemaah sekalian, ketika saya sedang berada di kantor. Dia WA, isi WA-nya begini. "Maaf Ustaz," setelah salam, ya. Setelah salam dia mengatakan, "Maaf Ustaz. Saya ingin tanya.
kalau ada dua pilihan sulit yang dua-duanya sama jeleknya hasilnya. Ada dua pilihan sulit yang dua-duanya sama jeleknya. Tapi itu yang paling mungkin dilakukan menurut Bapak ini, lihat. Jadi beliau sendiri mengatakan apa? Pilihan sulit itu ada dua dan dua-duanya apa? Jelek hasilnya nanti, ya. Dan hanya dua itu atau salah satu dari keduanya yang bisa apa? Dia lakukan. Jadi sekilas di sini beliau sedang mengalami apa? Masalah. Dan masalahnya bukan masalah sepele ini, masalah berat. Beliau sebutkan apa masalahnya. Jadi dua kesulitan yang sama jeleknya itu beliau sebutkan. Yang pertama kata beliau, bawa hutang sampai mati. Kaget saya ketika saya baca kalimat itu, jemaah sekalian. Bawa hutang sampai mati atau ngambil hutang lagi dengan cara riba. Masya Allah, dapat WA seperti itu dari seseorang yang saya kenal. Dan kalimatnya itu menggambarkan kalimat orang yang hidupnya sedang putus asa. Seolah-olah masalah dia solusinya hanya dua-duanya sulit dan hasilnya pun sama-sama jelek. Bawa hutang sampai mati dan atau nutup hutang dengan cara ngambil hutang lagi dengan bunga bank yang besar. Saya sampaikan ini bagian dari nasihat dan mengambil ibrohnya, jemaah sekalian. Siapa sih yang mau orang meninggal bawa hutang? Iya kan? Karena kita sudah tahu bagaimana nasib orang yang berhutang ketika meninggal dunia itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW enggan mensolati jenazah sahabatnya yang punya hutang. Sampai ada orang yang berani menanggungnya. Apalagi kalau sampai yang kedua tadi itu, ya, menutup hutang dengan cara riba. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah semacam ini. Maka saya jawab dengan motivasi, ya. Jawaban-jawaban saya kepada Bapak itu tentunya bukan jawaban yang kemudian langsung memvonis gitu ya. Iya. Tapi jawaban yang kita bangun semangat hidupnya terlebih dahulu, kita kembalikan dia kepada Allah sebagai pemilik solusi dari setiap masalah. Nah, saya teringat kisah kemudian, jemaah sekalian, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Majmu' Rasailnya. Secara singkat saja saya sampaikan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menceritakan bahwa dahulu ada seorang yang saleh lagi dermawan yang bernama Ishaq bin Abbad Al-Basri rahimahullahu taala, tinggal di kota Basra. Ketika beliau tidur di malam hari, di dalam mimpinya ada seseorang yang memanggil beliau atau berseru kepada beliau, "Aghithil malhub, wahai fulan, bangunlah dari tidurmu dan tolonglah orang yang sedang membutuhkan pertolonganmu." Maka dia bangun, Ishaq bin Abbad Al-Basri ini bangun dari tidurnya, dia tanya keluarganya, "Adakah tetangga-tetangga kita yang datang hari ini ingin minta pertolongan kita, minta bantuan kepada kita?" Kata keluarganya, "Enggak ada satupun orang dari tetangga kita yang datang, wahai bapakku atau wahai ayahku," dan seterusnya. Kemudian karena tidak ada, dia tidur lagi, jemaah sekalian. Ketika dia tidur lagi-lagi mimpi yang sebelumnya dia dapati datang lagi, bahkan dengan bahasa yang lebih menekankan, berulang-ulang datang, "Ya fulan, atanamu walam tughithil marhum, apakah engkau masih bisa enak tidur sedangkan engkau belum memberikan pertolongan kepada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan?" Lihat, jemaah sekalian. Maka karena sudah sekian kali mimpi itu datang, dia akhirnya bangun. Dia bangun, dia ambil uang miliknya, dia punya 300 dirham. Ya, 300 dirham dia kantongi. Ya, kemudian dia keluar rumah dengan seekor keledainya, kemudian dia berkeliling di kota Basra hingga dia berhenti di Masjid Basra. Ya, Masjid Jami di kota Basra. Ketika dia berhenti di masjid, dia dapati di dalam masjid ada seorang laki-laki sedang mengerjakan sholat dan berdoa. Dia tunggu laki-laki itu selesai, karena itu di waktu yang tidak mungkin orang keluar malam-malam menuju masjid mengerjakan sholat. Ya, sekitar jam 2, jam 3 gitu. Ya, dan itu di luar bulan Ramadan. Ya, kalau di Ramadan orang masih menganggapnya wajar. Tapi di luar Ramadan, jam 2, jam 3 seseorang datang ke sebuah masjid mengerjakan sholat. Ya, itu dianggap agak kurang aneh. Karena utamanya sholat sunnah di mana? Di rumah. Ya, sholat sunnah di rumah. Nah, setelah laki-laki ini selesai sholat, ditanyalah, "Wahai fulan, ma afrajaka fi hadzal waqt,
Wa fi hadzal makan, wahai bulan, apa yang membuat engkau keluar malam-malam begini di waktu yang begitu sunyi, enggak ada seorang pun? Aku lihat engkau sedang mengerjakan salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi padamu? Laki-laki ini kemudian bercerita, wahai fulan, aku punya uang 100 dirham dan hutangku 200 dirham. Ya, punya uang 100 dirham sedangkan hutangku berapa? 200 dirham. Tapi sayangnya uangku yang 100 dirham itu hilang. Aku enggak tahu apakah diambil orang, dicuri orang, atau jatuh entah kemana, hilang sudah. Sedangkan aku masih punya hutang 200 dirham. Aku bingung bagaimana caranya aku bisa melunasi hutangku dan untuk kehidupanku. Maka aku berdoa kepada Allah, aku sholat di masjid ini berharap mudah-mudahan Allah datangkan pertolongannya. Pas Ishaq bin Abbad, dia bawa uang berapa tadi? 300. Maka dia katakan, wahai fulan, khudh hadhihi, ambillah uangku ini aku punya uang 300 dirham. Gunakan 200 dirham untuk melunasi hutangmu dan 100 dirham untuk biaya hidupmu. Maka kemudian Ishaq bin Abbad bertanya kepada laki-laki ini, ata'rifuni wahai fulan, engkau kenal saya enggak? Dia mengatakan, saya tidak kenal Anda sama sekali. Oke, kalau Anda tidak mengenal saya, ana Ishaq bin Abbad al-Basri. Saya adalah Ishaq bin Abbad al-Basri, rumah saya dekat sini, kalau engkau butuh apa-apa silakan datang kepada aku. Jadi dia menawarkan diri, Ishaq bin Abbad al-Basri, kalau dia memang butuh pertolongan lagi, butuh bantuan lagi, maka dia akan memberikan bantuan. Ketika dia berbicara seperti itu, jemaah sekalian, laki-laki ini tadi yang punya masalah, dia berkata, rahimahullah, semoga engkau merahmati engkau wahai Ishaq bin Abbad al-Basri rahimahullah. Ketahuilah, kata beliau, nahnu inna batna na'ibah, kami, saya dan orang-orang semisal saya, kalau kami menghadapi masalah apapun dalam hidup, yang kami dahulukan adalah fazi'na ila man akhrajaka fi hadzal waqti hatta ja'a bika ilaina. Yang kami dahulukan adalah kami akan mengadu terlebih dahulu kepada zat yang membuat engkau keluar di malam-malam begini pada waktu saat ini, hingga dia sendiri yang mendatangkan pertolongannya kepada kami dan dia datangkan pertolongannya kepadaku melalui perantaraan engkau. Apa hikmahnya? Setiap masalah apapun selama kita kembalikan kepada Allah, walaupun kita mengawali masalah itu dengan kesalahan kita sendiri, Allah enggak akan membiarkan kita selama kita mau kembali kepada-Nya. Itu konteksnya, ya. Bisa dipahami, ya? Nah, jadi begitulah jemaah sekalian. Tauhid rububiyah melahirkan cinta yang wujud nyatanya syukur dalam segala hal. Tauhid uluhiyah wujud nyatanya adalah rasa takut yang selalu membersamai kita dan melahirkan sikap sabar dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat menjadikan kita sebagai orang yang tidak pernah pesimis dalam hidup, selalu optimis dan selalu memandang bahwa masa depan bisa kita gapai dengan lebih baik selama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas, ya? Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Jadi ini yang saya inginkan dari pemahaman kita tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tidak hanya berhenti pada pengetahuan kita tentang dalil-dalilnya, tapi bagaimana menjadi wujud yang konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas tauhid yang hak dan mewafatkan kita juga dengan membawa tauhid ini kembali kepada-Nya. Demikian kita tutup yang sudah masuk waktu Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.